kami dari Mini Kino Bali. Bagus-bagus ya. Setiap tahun ada banyak oleh-oleh tas festival. Lama-lama mirip fast fashion. Selalu ada produksi baru untuk tas yang dipakai sekali-kali. Apa ada alternatif yang lebih ramah lingkungan? 2019, Mini Kino ngobrol dengan teman kami, fashion designer Mira Juliarti. Sejak itu kami mulai mewujudkan ide untuk menciptakan nilai baru dari kaos bekas untuk jadi tas festival. Ternyata asik banget, dan Mini Kino bisa ngajak lebih banyak orang untuk terlibat, dari mulai ngumpulin kaos bekas sampai sama-sama membuat upcycle bag. Gini cara bikinnya. Untuk alat dan bahannya, kita perlu kaos bekas, gunting, dan kreativitas. Mari bersenang-senang. Kaos bolong juga gak apa-apa. Tahap pertama, gunting kerah dan kedua lengan kaos dengan rapi. Biar rapi, ikutin aja garis jahitannya ya. Tahap kedua, lipat kaosnya menyamping seperti ini. Dirapihkan. Nanti kita akan gunting-gunting ini. Panjang potongan sesuai keperluan. Aku akan potong sepanjang jariku. Panjang potongan ini berpengaruh pada seberapa dalam tas yang akan kamu hasilkan. Bentar lagi kamu akan ngerti. Kamu bisa buat lebarnya kurang lebih 1 cm atau diperkirakan saja. Tahap ketiga, kita ikat satu persatu rumbainya seperti ini. Ini cara mengikatnya dengan lebih lambat dan lebih detail. Diikat dua kali supaya lebih kuat. Pro tip, kamu juga bisa gantung kaosnya supaya mengikatnya lebih mudah. Nah, sudah jadi. Selanjutnya, kamu bisa menambahkan patch, pin, atau dekorasi lainnya. Yang ini pakai baju bayi, jadinya tas kecil. Kamu bisa bereksperimen dengan berbagai macam pakaian. Gampang kan? Kamu juga bisa!